dan desa. Indonesia adalah negara yang luas dengan agama, suku, budaya, adat, dan bahasa yang beragam. Rakyat sangat menjunjung tinggi kekeluargaan dan rasa toleransi. Namun semua berubah semenjak kedatangan Belanda. Siapa itu? Aku merasa asing melihatnya. Benar, mereka memakai pakaian yang berbeda dari kita. Siapa kalian? Apa tujuan kalian datang ke sini? Kami adalah bangsa Belanda. Niat kami ke sini baik. Kami dengar harapan di sini sangatlah berlimpah. Untuk itu kami ingin membelinya. Baiklah, kami akan menerima kedatangan kalian. Awal kedatangan Belanda ke Indonesia hanyalah untuk mencari rempah-rempah untuk dibawa ke negara ini. Namun karena keserakahannya, Belanda pun mencoba Kalimba atau David Edivera agar rakyat terpecah menjadi kelompok-kelompok kecil sehingga mudah untuk ditaklukkan. Rempah-rempah di Indonesia sangatlah melimpah. Aku ingin menguasainya, tapi bagaimana aku menguasainya jika mereka bersatu? Aku tahu, aku akan menghancurkan mereka dari dalamnya. Aku akan mengadu. Wahai saudaraku, aku tadi habis dari sana. Kata mereka, rempah-rempah kalian sangat jelek dan kualitasnya pun buruk. Apa benar mereka bilang seperti itu? Benar, apakah kalian yakin mereka menganggap kalian saudara? Yakin, memangnya ada apa? Mereka ini dengan penjualan kalian yang berbesar. Tentang mereka memang biasa-biasa seperti itu. Tapi di dalam kita memang kurang ajar. Hei kalian, kalau benci bilang saja, jangan dendam. Maksud kalian bilang rempah-rempah kami jelek apa? Kami tidak bilang seperti itu. Dasar kalian yang ngomong. Hingga akhirnya Indonesia pun tidak berhasil melawan Belanda tersebut. Padahal Belanda tidak terima dengan pendapat yang berbeda-beda. Kemudian Kongres pertama menghasilkan keputusan yaitu mengadakan Kongres Pemuda kedua. Dan juga pada Kongres Pemuda pertama menghasilkan bahasa persatuan yang dikenal dengan bahasa Indonesia yang berasal dari Melayu dan juga menyetujui usul PPPI tentang dibentuknya fungsi PPPI bertujuan memperjuangkan Indonesia merdeka. Dalam suasana itulah Kongres pertama diselenggarakan. Selanjutnya pada 27 Oktober 1928 di sanalah Kongres Pemuda kedua yang dilaksanakan di Gedung Katolik Dongengbon dihadiri peserta yang sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Indonesia bersama panitia Kongres Pemuda, saya ucapkan selamat datang pada pertama ini untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia yang telah lama dijajah oleh bangsa Belanda sehingga bangsa Indonesia dapat merdeka. Merdeka! Apa yang dikatakan Bapak-Bapak Martabran ini sangat luar biasa. Sehingga bangsa Indonesia merdeka dari penjajahan ini. Saya sangat setuju apa yang dikatakan oleh Bapak Muhammad Tabran. Kita harus memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Terima kasih saudara-saudari semua. Tujuan dari kongres ini adalah untuk membentuk sektor persatuan dan persatuan. Benar sekali, Bu. Yang kita butuhkan adalah sebuah organisasi yang dapat menampung semua aspirasi. Kita akan membentuk pemerintah yang dapat mengumumkan daerahnya. Terima kasih saudara-saudari semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekaligus ketua Kongres Pemuda ini dan acara ini sambut dengan meriah. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin, perkenalkan saya Sugondo Joyo Kusbudo. Terima kasih telah hadir di Kongres Pemuda kedua ini. Sebagai bangsa yang ingin merdeka, kita harus bersatu untuk tujuan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sekian, terima kasih. Saya sangat setuju demi tercapainya kesatuan persatuan bangsa Indonesia. Beta perwakilan para pemuda juga sangat setuju. Setuju. Baiklah, telah kita sepakati sebagai pemuda-pemudi telah setuju untuk berjuang memerdekakan negara ini. Saya akhiri rapat ini. Terima kasih. Selama pembacanya dikenal dengan pidato Sumpah Pemuda dan pada Kongres Pemuda kali ini telah disepakati oleh pemuda, pemudi dan memutuskan
Dengan hasil rapat kali ini, maka diwajibkan setiap perkumpulan-perkumpulan Indonesia bersatu. Dengan berakhirnya Kongres Pemuda, dan Kongres menyatakan Sumpah Pemuda pada Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Satu, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Satu, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Dua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Dua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Tiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Tiga,